Ibu? Wah. Selamat pagi, Ayah. Ayah, Ibu, siapa dia? Ibu tidak tahu. Kau tahu, Sisu? Jadi kau bisa melihatnya juga, Bani? Oh, aku kira cuma aku yang bisa melihatnya. Aku kakekmu, kakek Pet. Apakah aku harus seperti ini setiap pagi? Ikuti saja. Dia bisa saja berbahaya. Heidi, kau sedang apa? Ya, saat ini aku sedang memesan iklan hayalan untuk acara TV hayalanmu. Apakah berhasil? Mereka bilang pekerja hayalan mereka akan menghubungi pekerjaku. Jadi, omong-omong... Seperti kata orang Prancis, bon apple fit. Selesai. Aduh, sepertinya aku akan kerja tepat waktu lagi. Oh, aku turut sedih. Hei, bagaimana dengan sarapanku? Sepertinya aku harus makan sendiri. Sepertinya susunya sudah basi. Makanan. Hei, apa yang kau lakukan di kamar kakek? Dah, mencari makanan. Aku kelaparan. Makanan? Sudahlah. Hidup kalian begitu mudah. Zaman kakek dulu, kami jadi makanan. Rasa apa? Hus, mie otak. Mie. Dulu saat zaman patrolitik, saat awal mula bintang laut buah, mobil masih belum diciptakan. Jadi tidak bisa pergi ke supermarket. Kami harus belanja di alam bebas. Tempat di mana dinosaurus memburu kami. Saat itu semua soal keberuntungan untuk makan atau dimakan. Aku rasa tidak bisa lebih buruk lagi. Kemudian, binatang laut gua menyediakan nutrisi bagi dinosaurus. Itulah sebabnya dinosaurus masih ada hingga saat ini. Oh, aku jadi ingat. Aku lapar. Aku tahu. Aku akan membuat acara masak untuk acaraku. Dan aku akan masak untuk diriku sendiri. Selamat datang kembali. Sekarang kita akan memasak casserole. Kita lihat ada kaos kaki, sepatu kotor, daun kering, buku-buku, dan serbet bekas. Ya, kau harus gunakan yang kau punya. Tidak. Masak pada suhu 1000 derajat selama 1 detik. Sudah siap. Saatnya menutup acara. Cerita karakter dan nama dalam tayangan ini mencurigakan, terutama aku. Tidak seorang pun dalam acara ini yang menerima sesuatu, terutama aku. Tidak ada yang dilukai dalam perbuatan acara ini, kecuali aku. Aduh, terima kasih sudah menonton. Ini dia. Namanya ini hidangan sampah. Ini dari acara yang aku tonton hari ini. Mungkin. Aku pasti memasaknya terlalu lama. Bon apple fit. Enak sekali, Bu.